Raditnya lagi bikin mini buat sarapan pagi. Nah ini kompor ini harganya mahal sekali ini. Kalau di Indonesia sekitar 5 juta berapa ini lupa saya. Nah ini sarapan Indomie ini pagi ini. Dapur ya kayak gini api ya Mas ya. Masya Allah. Ya Itali ya. Oh, Itali ya Mas. Itali. Hmm. Ini kan aluminium kabeh. Oh, aluminium. Oh, tak kira iki mau apa lho Mas? Soalnya kok kayak kayu ngono. Iya aluminium kabeh. Iya. Masya Allah, Masya Allah. Kalau ini kira, terima kasih ya kira. Wong Saudi gitu. Tremosnya ini benar-benar mewah nih. Tremosnya. Macam-macam semua. Mewah benar. Benar-benar surga dunia ini. Surganya dunia nih. Surga dunia Wong Saudi ya. Surga dunia. Nah, ini minyak udah jadi nih. Wah, mini kekeringan. Ini makan mie pagi, sarapan pagi. Sarapan pagi. Kacang ora buka ngene iki Mas toko ni. Pur deh. Sausnya ini. Saus ini kecap abis ini. Siap ini kok ini padang nih kok ini peteng kok ini peteng ini yang padang kok ini ya kok ini soal matahari ini nembak ini. Ini microwave-nya nih, Masya Allah ini mahal nih harganya. Ini kulkasnya nih Samsung mereknya itu. Samsung. Itu harganya bisa 4.000. Ini harganya 4.000 riyal. 4.000 riyal ini kalau uang Indonesia ya sekitar 16 juta ini ya Mas ya. 16 juta. Nah ini sebesar ini dalamnya tuh. Kalau mau tahu tuh. Ini kulkas mahal ini. Benar-benar kulkas mahal ini. Kulkasnya mau mantep gimana? Nah, nek iki anu main malang. Oh, ning ne. Apa iki anu? Freezer. Khusus freezer. Dewe ne ya. Freezer. Freezernya ini. Masya Allah tuh lihat nih. Ini kulkas freezer ini. Nih. Sudah gede gini nih. Freezernya aja segede gini nih freezernya. Nah, sekarang kita mau sarapan nih guys, sarapan Indomie. Ciri khas Indonesia ini Indomie, sudah ciri khasnya ini. Thank you.
mau koncoku ngebel aku, Mas. Iya. Sing ngandeng kuku si Kumis, kenal kan, Dedi sing sing gawe nyanyi-nyanyi kuwi. Budae. Iku. Takon ning ndi kowe? Aku ning koncoku. Lho ora ni sapa? Ora nek bodho aja ora buka ngono. Buka engko nek bodho itu dhewe buka ngomong. Bodho aja ora. Heeh. Ora apa kon awas. Ora keraket to. Eh, ora ketok samene pas. Nah, ini dia. Tuh. Sarapannya Indomie nih, nah ada. Nah, ini Indominya nih. Kerupuknya nih, nyempingnya nih. Udah siap mulai. Sekarang siap. Kita siap sarapan nih. Santap sarapan. Iking ayo nyepas bodo aja ini untuk iking muka lho mas. Jani ya? Iking muka ada yang kulkanya pok gitu ya. Kulkanya budi. Ayo. Iku majikannya kok ngaruhi masjid ya? Majikannya ya? Majikannya gitu ya. Bulanya atau ini bangun. Istirahat? Istirahat ya. Oh iya istirahat. Cengah atuh kaya. Iya. Kini nasi muka boleh dapat bodoh ni. Cuma nasi tu dia sudut juga dalam muka. Ini energi kok kau awan-awan sore ni yang sifat. Nasi dah lama rana kecun ni. Nasi kecun ni dia cuma esok ngotor ni macam itu ni sekolah. Tadi mana mulai turu penjemput ni mulai habis turu. Makan dino. Makan saya kaget. Kaget pol, wae lagi lumba lumba nih, lagi lumba, kaget pol. Iyo, naik tuku apa apa yang tuku orang langsung nul. Iki tuku naik lah, gitu. Duh, nah aku jen, jengkel pol gue. Iyo orang sisa, gula balik. Hidung dulu ya, kalau dulu ya gini gitu ya. Ya iya, orang ini pasien miskin juga. Kami nyadinya ini kami. Ya mana, darang ini dipangan dewe. Mungkin dia dalilnya dewe ini apa gitu. Nek nggone dhewe ngene Mas, nek kurban, misalnya men kurban ya. Iku dagingnya njaluk sithik oleh Mas. Iya nek anu. Kudune anu memang sing kurban iki ya oleh anu ra apa oleh tepung sithik ra apa. Njaluk sithik oleh. Sithik ya iya. Enggak, maksudnya enggak blas sama sekali. Enggak blas sama sekali ora oleh enggak. Ora iya. Wong kurban ku ikhlas. Jadi yang korban, raih kan jurasi jawab kan? Iya. Tapi
Iku wingi aku ngrungokne sapa iku? Buya Yahya iku. Buya Yahya. Mamanya iki kan ana ing takon. Buya gimana ini kalau apa katanya saya mau korban tapi saya belum pakai koin. Buya Yahya itu bulan balik nerang nih. Nah inilah karena kita nggak mau ngaji dia nggak tahu dia ngomong. Jadi yang mungkin nih kalau masalah akekoh itu yang akekoh itu orang tua kita, nah, bukan kita. Kalau orang tua kita nggak mampu mau gimana lagi? Oh, itu ya. Kayak gitu. Udah itu. Nah kalau kamu sekarang mau akekah ya agak kalau sudah nggak kalau sekarang mau korban korban aja nggak apa-apa. Jangan disamain dengan akekoh sama korban. Yang mana yang harus didahulukan? Enggak. Antara akikah sampai korban gimana? Enggak. Maksudnya kalau korban itu kewajiban orang tua kita, bukan kewajiban kita. Kewajiban orang tua kita yang mengakikahin. Karena mungkin orang tua kita nggak mampu ya, mungkin yang nggak diakikahin gitu. Ayo sekarang mau korban sapi atau kambing nggak apa korban? Korban aja. Niatnya korban. Bukan akeko, kalau akeko babnya lain lagi, babnya dikenak nih ngunuh apa gimana? Terapa lo ngikus yang bertanya-tanya ya? Karena ini dia anak itu, ini anak itu mau urung akekai. Apa? Urung di akekai oleh di akekai, tapi anak itu mau urung lo datang bulan ini mau ya sudah datang bulan ya raih so mau ucap rumi balik lah balik jadi so nah itu nih ya balik raih so ya baru raih so ya ngomongin Buya Yahya ya ngomongin ilmu ini oke ya ya iya oke dong ya cuma ayah rek ribuan anak Buya Yahya rek ilmu ini ya. Dia uangnya nggak, nih ngaji ini ya fair nih, nggak maksudnya nggak terlalu panas sih, biasa. Ini ngaji ini uang gini, nih orang itu mana disukus A, ya A, orang itu B. Ada minta dulu hadis yang diwocok ya itu aja. Tapi kan juga itu hadisnya itu mah Sahih Bukhari itu pun cuma sing cara nyampe nih itu dewi-dewi wangi cara nyampe nih berarti kayak aku dewi ini yang di rezeki langsung korban berapa kok? Iya iya orang mesti ngeteni pakai kah enggak? Soalnya KK itu butuh kewajiban nih. Aku kewajiban yang butuh. Tapi nih om, bisa-bisa ya aku mau nih ya orang-orang nih ya anu jarang di KK ya, om bian. Iya, orang ya, yang lebih Minggunku itu oke aliran mas. Mulai Purwayu, perjalanan. Oh, alirannya ya? Oke, Purwayu, perjalanan, wis itu apa nih ya? Darmo Gandul gitu, Kejawen, bukan lu aliran ini. Iya. Tapi saiki karena sing bocah-bocah saiki sing generasi saiki wis nyang pesantren kabeh tadi ya kan. Terus ora melok wong tuwa jaman iki wis ora melok. Iya wis. Zaman modern ya saiki ya. Kadang-kadang wong tuane ya dhewe ning ngono salah paham. Wong aku tahu mulai ke masjid ya. Nah ini diceluk karo iki berjonggo itu. Imo itu imo itu dulu mas. Iku wong dulu apa apa ngerti ya. Jadi wong tua kan. Wong ibu ibu. Jadi dia ngomong rakun ini. Si bener ya kayak kue itu sholat ngomong di malam itu. Nah mari ngomong gue bilang. Ini tahu kenapa mbak kau betul buron? Nah aku sekarang nih kasih. Ngomongin dulu. Aku ngomongin, ngomongin mbak
orang aku lumban sholat itu orang ngiteni tuwon nom orang yang kasih apa yang pengen tuwon saya ini pengen ini ngaji apa sholat sholat aja aku soalnya kan umur gak ngerti seperti pas hari tuani aku apa jadi gelem tobat taat ngerti-ngerti mati mlebu swarga gak ngerti lah ngerti kan urusane awake dhewe ambek Gusti Allah kuwi niate tobat bener apa ora lah. Iya. Tapi oke loh Mas wong ini. Menurut lo. Wis oke juga petunjuk ya. Wingi bae iki ngomongin lah. Mbah, yen pripun mbah mbok tiyang mboten nate salat sumur hidup. Tapi tiyangi sabar. Ya menang ini kono. Sobirin itu loh, maaf sobirin lah, sabar itu menangin yang kono. Iku ya? Terus piye pertimbangan yang besok piye? Kan sholatnya kan harus wajib memang. Iya, sholat kan wajib. Tapi ya mbak, aliran di dewe harus ngomong apa. Gak bisa itu. Terus yakin yang kono. Mau yakin yang kono. Aliran di ngono tapi kan mungkin sodako iya api anu kan. Ini nganggu Samsung kafe. Iya mas kan Samsung map ya. Itu kan ya lumayan ini harga nih ya Samsung. Samsung larang. Lah iya kuwi kan. Samsung nasional larang. Iso-iso meh 2000 iki mungkin. Iki regane Samsung iki sing gedhe iki kan gedhe ukurane. Yeah. Enak sing kamar kuwi cilik. Gedhe lho lah. Aku teko iki dapure iki ora enak kabeh. Maksud kan iki rumah anyar. Iya. Yeah. Iki omah tuku dadi kok menggae. Tuku dadi. Iki 4 miliar cuma 200. Waduh, kok kan ya? 4,2. Iki juga. Iki sek kosong kabeh. Wis malah di main ngene. Alhamdulillah, makanya sudah selesai nih. Ini alum, ini aluminium kan harus orang buat titip pangan apa rayap itu kayak. Ini kompor ini bagus banget ini. Dirusak ikor ini ya. Pangkalan ayam. Nah, ini tempat bumbunya ini. Praktis nih tempat bumbunya itu. Kalau bisa dicontoh nih teman-teman. Kalau mau bumbu apa tinggal naruh-naruh di sini, tinggal nyidup-nyidup. Garam apa jahe apa gitu. Gelasnya wapi ya mas ya? Gelas. Gelas ini apa sih? Nggih sahi kuwi mas ya? Iki lho gelas ini. Iki gelas-gelas antik iki. Iki kahwah kae. Kahwah ya. Omahe omahe kancaku iki landi. Omahe kancaku landi kahwah. Kahwah iki ngomong lho. Wong arek biasa ngombe kahwah. Kahwah ra eneng. Siap, udah di beres-beres ini nih, udah selesai sarapan ya. Beres-beres ini nih. Selesai ini guys. Sekarang kita mau ke sini nih. Ke majlis lagi. Majlis lagi nih. Nah ini kolam renangnya ini. Kolam renangnya. Ini ya ini panas ya. Renang. Oh iya.
Jahe ini parah mas, nyawa ireng mas. Oh iya bener. Jahe ini parah, mesti menggani anunya kering, ini menggani kering, kemudian bau kering, nyawa ireng. Iya bener. Ini kan Dewi ini ya. Ini apa jam 5 sore, sampai ini bisa orang nyorot. Iya. Nah, ini sekarang kita mau masuk ke majelis, ini namanya majelis. Orang Arab bilangnya majelis ini. Tapi ini jenisnya Arab mulhaq. Majelis singgung. Oh, yang gede kayak. Ini namanya mulhaq. Mulhaq. Mulhaq ini kecil dia. Kalau yang majelis gede dia. Ini ukurannya kalau nggak salah ini berapa nih? 3x3 ya. Iki masih Wish.